Mikwell 238 350 350 SF. Ini mesin las dari Malaysia, made in Malaysia. Ini bagian feedernya. Di dalamnya ada wire feeder. Ini untuk pengaturan keluarnya kawat las, posisi manual dan posisi auto ya, untuk di pengelasan ya. Ini untuk mengecek gas dan ini untuk incing ya, atau keluarnya kawat las. Ini untuk pengaturan ampernya, pengaturan ampere welding. Untuk penyambungannya, ini yang ke arah feeder. Ya, kabel feeder. Sini ada keterangannya, feeder. Dan ini untuk input tos yang ke feeder. Ya. Ini sebagai air clamp. Ini untuk air clamp. Jadi pemasangannya itu tidak boleh terbalik ya. Ini menggunakan CO2. Karena ini pengelasan mic atau mesin las mic ya. Mikwell 350 SF ya. Ini ada display untuk welding current dan untuk fall ya. Ini untuk fuse motornya, motor feeder, dan ini untuk on off mesin lasnya ya. Untuk bagian belakang dari feeder, ini yang ke mesin ya, suit mesin yang di bagian depan. Ini untuk input tosnya, ini untuk gas ya. Untuk spesifikasi dari mesin ini, 380 volt ya. Ampernya sampai 350 ampere weldingnya. Di sini tertulis made in Malaysia ya. Made in Malaysia. Input listriknya 380 volt. Kita on mesinnya sini. Di display ini belum kelihatan ampere welding dan voltasenya ya, karena ini harus mengelas terlebih dahulu supaya bisa kelihatan ampere weldingnya ya. Jika kita tekan ini, udah bisa untuk mengelas ya. Untuk stang lasnya itu dari Abimic ya, dengan tipe A350 ya. Ini Mictos dari Abicor Binzel ya, dengan kekuatan sampai 350 ampere maksimal pengelasannya. Ini sangat bagus sekali nih.
sini dengan logo WIM ya. Pengelasan ini ada di step 4 ya. Step 2. Kita buka gasnya. Hasil pengelasannya ya. Hasil pengelasannya bagus. Jadi fault ini akan terbaca setelah terjadi welding ya, terjadi pengelasan ya.